mulai dari gorengan dengan krim begitu bisa sampai 150 satu hari. Tapi setelah itu COVID, keuntungan atau omset? Omset itu kok jualannya bisa mencapai itu gitu? Atau keuntungan itu? Jarang juga saya terlalu pikirkan, yang penting ada untung sedikit untuk membiayai. Untungnya berapa sehari udah untungnya? Kira-kira 70 ribu. Oh, 70 ribu. Itu kalau normal? Tidak, setelah COVID. Sekarang, setelah COVID. Kalau normal berapa? Lumayan bisa sampai 150 per hari. Oh, berarti separuh. Iya. Harus bertahan sampai nanti keadaan kembali normal. Oleh sebab itu, tadi kita berikan yang namanya bantuan modal kerja ini. Ini tadi sudah diberitahu berapa isinya? Enggak tahu, Pak. Sudah? Enggak belum? Tahu. Belum. Jadi 2,4 juta isinya. Tolong dihitung nanti, jangan sampai ada yang kurang. Ya, 2,4 juta. Jadi kalau tadi butuh modalnya 500 ribu, dapatnya 2,4, kebanyakan berarti. Kerja keras, pertahankan. Keuntungan tipis, nggak apa-apa, pertahankan. Sampai keadaan nanti normal kembali. Kapan keadaan normal itu? Pada saat kita mulai vaksinasi. Sudah mulai disuntik vaksin, nah mulai keadaan menuju ke normal. Kita tidak boleh mengeluh. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap semangat. Jangan sampai semangat kerja kita jadi kendor. Posisi seperti ini justru semangat kerjanya ditingkatkan. Sehingga nanti pada saat kondisi sudah normal, kita siap memasuki dunia normal kembali. Alhamdulillah banget, senang banget. Haru rasanya. Terima kasih Bapak Presiden atas bantuannya. Semoga nanti ke depannya saya bisa tetap berjualan, tetap berusaha untuk sehari-hari. Mudah-mudahan saja atas bantuan dari Pak Jokowi ini bisa membantu usaha kami untuk tetap bertahan, jangan sampai putus di jalan. Ya, dibantuin saya ucapkan terima kasih. Ya, moga-moga saja. Bukan sih artinya ya, sampai sini saja. Perlu dibikin, kalau masa pandemi ini masih berlanjut, perlu dipikirkan berkelanjutannya untuk masyarakat kecil dan mudah-mudahan usaha seperti ini. Di usaha saya itu sebelumnya, jadi kami tidak mengalami kekurangan yang begitu drastis. Tetapi setelah pandemi ini, jadi kekurangan kami sangat-sangat drastis sekali. Dan bahkan kami itu anak sekolah juga bisa tersendat. Sungguh luar biasa. Saya senang sekali karena selama ini itulah yang menjadi kendala bagi saya. Apalagi di situasi COVID yang melanda kita sekarang ini. Terima kasih kepada Bapak Joko Widodo atas memberi bantuan ini terhadap kami masyarakat yang saat ini ditimpa dengan pandemi COVID-19 ini. Untuk kedepannya harus maju lagi, maju. Karena dengan adanya Bapak Jokowi, bantuannya Bapak Jokowi, hati kami sangat lega sekali dan kami berbangga sekali, lebih khusus kami masyarakat Manggarai Barat.